Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya bosku? Mudah-mudahan sehat walafiat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dilancarkan rezekinya. Kembali lagi bersama Trip Sumbar Channel. Sekarang kita berada di batas kota Sawalunto, itu di Telawi, Kecamatan Telawi. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padaganting. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Berangin, Kota Sawalunto. Sebelah barat juga berbatasan dengan Kecamatan Berangin, Kota Sawalunto. Dan sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Supur Kudus dan Lintau. Kecamatan ini merupakan tempat kelahiran pahlawan, yaitu Muhammad Yamin, yang sangat terkenal dengan sastranya. Kita sudah sampai di Lubuk Pinang. Di sini ada kincir air ya bosku. Kita tengok sebentar dulu ya bosku. Kincir airnya merupakan untuk pengairan ke sawah bagi masyarakat di sini. Dan boleh juga kita dibilang di Telawi ini pengairan sawahnya umumnya dari kincir air dari batang ombilin. Batang yang air datang dari Danau Singkara. Ini bosku, airnya ditimba satu persatu sama kincir air dan mengairi ke sawah. Kebetulan hari ini, bulan ini, kincir airnya aktif karena mengairi sawah musim menanam padi. Ya, kita sangat beruntung sekali bosku, kita dapat menengok kincir airnya aktif sekarang ini. Biasanya kalau tidak ada keperluan pengairan ke sawah, tidak aktif, dimatikan kincirnya bosku. Oke, lanjut bosku, kita menuju ke Pasar Telawi. Luas Kecamatan Telawi bosku sekitar 100 km persegi dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa bosku, yaitu informasi kita dapatkan bosku. Mayoritas penduduk sini bertani ya bosku, dan juga ada tambang batu bara. Itulah keseharian masyarakat Telawi. Ini padinya sudah menguning bosku, mau sebentar lagi mau dipanen.
Ya, sebagian udah dipanen nih bosku. Kita berada sekarang nih di Talawi Mudik. Desa Talawi Mudik. Sekedar informasi ya bosku, di Talawi ini, Kecamatan Talawi, makanan ciri khasnya yaitu di bulan atau lebaran Idul Adha itu lamang tungke, yaitu lamang yang dibungkus, pakai daun, yang diikat-ikat seperti kayak kata orang kayak pocong. Dan juga hari lebaran besar biasanya bikin kalamai dan kare-kare paniaram. Ya, banyak sekali bosku ciri khas di Talawi ini, karena di sini memang penduduk asli Sawah Lunto, dan juga ada juga minyak tanah bosku, merupakan minyak yang dihasilkan dari kelapa di sini yang diolah masyarakat di sini, penduduk sini turun temurun, dan sangat enak rasanya dimakan pakai sambal apapun. Dan sekarang kita bosku udah hampir sampai di makam Muhammad Yamin. Sebelah kanan kita ini adalah merupakan makam Muhammad Yamin, merupakan pahlawan nasional. Ini kantor Camat Talawi. Ada hampir sampai pasar Talawi. Di samping pasar ada masjid, Masjid Raya Talawi. Dan ada simpang nanti bosku, ke kirinya kita ke Tiga Tumpuk. Ada Batu Kuali, ada Kumbayau, Tumpuk Tangah, Kumanis Atas, tembus ke Lintau. Ini nampak menara masjidnya bosku. Simpang ini ke Tiga Tumpuk ya bosku. Kita ambil lurus, kita masuk terus ke Desa Talawi Ilir. Kita ada sampai di simpang Tugu Talawi ya bosku. Belok kiri, dan di kiri kita ada Koramil, dan sebelah kanannya Puskesmas Talawi, dan simpang ke kanan ini simpang ke Kolok bosku.
kita lurus terus. Ini ada pom bensin bosku, pom bensin. Sebelah kiri simpang ke lapangan bola. Ini udah sampai simpang Goba bosku. Simpang Goba. Terus sampai simpang Sambuang. Dulu ada heler di sini bosku. Tak kalau sekarang tidak ada lagi. Sampai simpang KUA, sebelah kanan simpang KUA. Ini dibilangnya padang datar bosku. Kalau bosku berkunjung ke Talawi, bisa ada penginapannya sebelah kanan hotel bosku. Hotel di Talawi. Ada penginapan. Ini dasrat di sini bosku, sebelah kiri kita di masjid. Oke, lanjut bosku. Ini udah nyampe kita di komplek PLN, komplek PLTU bosku. Dan ada masjid laba-laba sebelah kanan. Udah sampai di Lawang bosku. Ini ada simpang ke kiri, tembus juga ke Pasar Telawi nih bosku. Ini simpang ini tembus ke Domang kalau tidak salah bosku. Kita udah hampir sampai Lubuk Taluak. Sebelah kanan ini ada di belakang warung ini ada Lubuk Taluak namanya bosku, ada airan batang melin. Terus kita udah hampir sampai PLTU Si Jantang bosku, desa Si Jantang, pembangkit listrik tenaga uap.
Oke, sekian dulu ya bosku perjalanan kami ya bosku. Lain jumpa lagi, lain trip bosku, di lain perjalanan. Dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami ya bosku, dan jangan lupa di subscribe ya bosku, di like, komen, share. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.